Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Pembahasan kali ini kita akan mulai dengan sejarah kewajiban berpuasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentang kewajibannya, satu hal yang tidak kita ragukan bahwa puasa merupakan salah satu kewajiban, bahkan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Pada surat Al-Baqarah 183 Allah menyebutkan tentang kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wal hajj, haji. Wa shaum ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Pada kejadian yang lain atau kesempatan yang lain, Nabi SAW ditanya oleh seorang yang bernama Dhimam bin Sa'labah. Dia seorang Arab Badui, pelosok, datang kepada Nabi untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan. Dalam pertanyaannya dia mengatakan, "Anshuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadha asy-syahr min as-sanah?" Qala, "Allahumma na'am." Aku meminta kepadamu, dengan menyebut nama Allah, ku minta kepadamu untuk menjawab, apakah Allah yang memerintahkan engkau agar kami berpuasa pada bulan ini dari tiap tahunnya, yakni Ramadan? Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menegaskan kepada kita tentang kewajiban puasa Ramadan. Al-Quran, hadis, ijma', semuanya menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Namun, sebagai pengetahuan kita untuk mengetahui bagaimana kemurahan Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui sejarah bagaimana diwajibkan puasa Ramadan ini sampai seperti yang kita ketahui dan kita laksanakan. Para ulama menjelaskan, bahkan sebagian sahabat menjelaskan, di antaranya Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, dan berikutnya para ulama, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa puasa ini mengalami tiga tahap. Pertama dahulu, Nabi SAW hanya berpuasa 3 hari. Dari tiap bulan. Dan puasa hari Ashura, 10 Muharram. Kemudian Allah mewajibkan puasa pada ayat yang tadi kita baca, Al-Baqarah 183. Allah turunkan ayat itu sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin.
Dan orang yang mampu melakukannya, boleh dia membayar fidyah makanan untuk orang miskin. Yani tahapan kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Namun kewajiban ini tidak diharuskan hanya dengan puasa, tapi boleh dengan mengganti fidyah. Artinya, untuk orang yang mampu, dia diberi dua pilihan. Mau puasa, silahkan. Mau tidak puasa, juga boleh, tapi bayar fidyah. Bayar fidyah. Adapun orang yang musafir, orang yang sakit, mereka jelas dapat keringanan. Namun orang yang sehat, mukim, ini pun masih ada dua pilihan. Terserah mau milih yang mana. Puasa boleh. Tidak puasa dengan membayar fidyah juga boleh. Membayar fidyahnya untuk gantinya tiap orang. Untuk gantinya tiap hari satu orang miskin dia beri makan. Mau dia beri yang lebih dari itu boleh, lebih bagus. Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan untuk orang-orang yang mampu melakukan puasa, sehat, mukim, mampu, silakan. Untuk membayar fidyah, kalau mau tidak puasa, boleh bayar fidyah. Berapa tu'amu miskin? Ganti tiap hari yang tidak dia lakukan puasa memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Yang mau menambah, saya mau ganti untuk dua orang miskin dari tiap hari yang tidak kulaksanakan puasa padanya, lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian puasa, tetap nilai puasa lebih tinggi daripada tidak puasa, walaupun memberi fidyah yang banyak. Allah berfirman, wa antasumu khairun lakum, dan puasa lebih bagus buat kalian. Puasa tetap lebih bagus buat kalian. Ya. Kemudian tahap berikutnya, turunlah ayat. Faman syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Sampai firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu." Orang yang menyaksikan bulan tersebut, maka puasalah. Orang yang menyaksikan bulan tersebut, puasalah. Sejak turunnya ayat ini, pilihan tadi tidak lagi berlaku. Hukumnya, walaupun ayatnya masih ada, tapi hukumnya ayat itu tidak lagi diberlakukan, mansuh. Datang hukum berikutnya, siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada lagi pilihan, ya, boleh bayar fidyah, tidak. Sehingga untuk fidyah berlaku pada orang-orang tertentu saja. Untuk fidyah berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Nah, nanti akan dibahas untuk siapa fidyah itu. Sehingga orang-orang yang sehat, mampu, tidak musafir, wajib berpuasa Ramadan semuanya. Seperti syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Nah, ini tahapan berikutnya. Namun, pada tahapan ini juga, tata cara puasanya belum seperti sekarang yang kita laksanakan. Dahulu, di saat-saat itu puasanya, walaupun berbukanya itu pada waktu maghrib, sahurnya itu atau mulainya puasa itu pada waktu fajar, mulainya pada asalnya seperti itu. Tapi ketika itu, mungkin belum bicara mulai fajar dan berakhir maghrib, ya.
Yang jelas ketiga itu puasanya. Puasanya kalau maghrib mestinya berbuka puasa. Setelah itu boleh makan, minum. Kalau sudah tidur, lalu bangun tidur, harus sudah mulai puasa. Jadi gak harus mulainya itu ketika fajar, tidak. Pokoknya kapan bangun dari tidur, walaupun bangunnya itu jam 2 malam misalnya. Bangunnya jam 1 malam, itu harus sudah mulai puasa. Terus berlangsung sampai maghrib. Itu awalnya seperti itu. Sehingga kewajiban puasa yang seperti ini dirasa begitu berat. Dirasa begitu berat. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa mereka tidak mampu dengan puasa yang seperti ini. Sehingga sebagian, seorang sahabat yang bernama Sirmah, di siang hari bekerja, kerja berat. Sampai waktu maghrib pulang, ingin berbuka puasa. Dia bertanya kepada istrinya, ada sesuatu yang bisa dipakai untuk berbuka puasa? Istrinya bilang tidak ada, tapi saya akan mencarikan untukmu. Nah, sahabat itu pun beristirahat. Sambil menunggu, sang istri mencari makanan untuk buka puasa. Setelah istri itu dapat, dia pun pulang. Tapi mendapati suaminya telah tertidur. Istrinya pun bilang, ya khaibatan lak, sungguh rugi engkau. Nanti kalau bangun sudah lanjut puasa lagi, gak jadi makan. Padahal tadi bekerja berat. Akhirnya dia pun ya bangun dan melanjutkan puasa terus. Di siang harinya kemarin sudah tidak makan, sekarang tidak makan lagi dan bekerja lagi. Nabi SAW melihat dia. Aku melihat engkau lemah sekali. Kenapa? Dia pun bercerita bahwa saya begini dan begini. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, yakni dia sampai pingsan pada hari keduanya. Berikutnya sampai pingsan karena cukup berat. Akhirnya kejadian itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, seorang sahabat menggauli istrinya setelah tidur. Semuanya ini tentunya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata hukum puasa yang seperti ini berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan hukum yang baru. Disebutkan kemudian oleh Allah Azza wa Jalla ayat-ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatal shiyami rafatu ila nisaikum. Ayat berikutnya, dihalalkan untuk kalian di malam hari puasa untuk menggauli istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu sebagai pakaian buat kalian dan kalian pun sebagai pakaian buat mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu diri kalian tidak mampu menahan diri sehingga semacam ya yakni apa takhtanuna semacam mengkhianati diri. Mestinya dia berpuasa, tapi bagaimana? Ya, dia tidak bisa menahan. Nah, itu semuanya terjadi. Kalian tidak bisa menahan diri. Alimallah, Allah tahu bahwa kalian tidak mampu menahan diri kalian. Fataballahu alaikum. Maka Allah mengampuni kalian. Wa'afa ankum, memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, sekarang silakan. Pergauli istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah tuliskan untuk kalian. Wakulu wasrabu. Makan dan minumlah kalian. Silakan. Boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai waktu
terangnya benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Terus atimmu siyam, sempurnakan puasa itu ilal lail, sampai waktu malam. Nah, maka sejak itu berlakulah puasa seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Untuk malam hari silakan makan, minum, menggauli istri malam hari. Mau tidur dulu baru makan, makan dulu baru tidur, mau makan lagi terserah boleh. Yang jelas mulai puasa kapan? Fajar sampai maghrib. Nah, jadilah itu kemudian tahapan yang terakhir dari tahapan-tahapan turunnya kewajiban puasa. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan tadi, sedikit kita bisa merasakan bahwa puasa yang kita laksanakan ini ternyata sudah diringankan. Kalau dulu seperti itu berat. Jangankan kita, para sahabat saja merasakan beratnya. Seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, apalagi kita tentu akan merasa lebih berat hal yang seperti itu. Sehingga Allah Azza wa Jal berikan keringanan dengan batasan waktu tertentu untuk berpuasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Setelah kita tahu kewajiban puasa untuk kita semua pada umumnya, dan bahwa itu dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan, maka sekarang kita akan membahas tentang dengan cara apakah seseorang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam bukunya Al-Mulakhas Al-Fiqhi menyebutkan bahwa untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ada 3 cara. Yang pertama, dengan melihat hilal bulan sabit di awal bulan. Cara yang kedua, dengan persaksian seseorang yang melihat hilal. Yani yang pertama, misalnya penguasa melihat langsung, ikut melihat itu hilal, lalu dia tetapkan, kalau begitu besok puasa. Atau cara kedua, berita dari seorang yang melihat dan bersaksi. Penguasa tidak melihatnya, tapi diberi laporan bahwa telah terlihat ya di kota Semarang jam sekian hilal misalnya. Orang itu terpercaya, maka dengan itu ditetapkan bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan dan mulai puasa. Cara yang ketiga adalah dengan menyempurnakan bulan Syaban ketika hilal tidak terlihat. Ketika hilal tidak terlihat, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30. Otomatis berikutnya sudah masuk Ramadan. Terkait dengan cara yang pertama, melihat hilal, ru'yatul hilal, Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Faman syahida minkum syara falyasumhu." Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, maka puasalah. Hadis Nabi menerangkan lebih jelas, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat hilal, puasalah. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kalian melihatnya juga nanti di akhirnya, maka berbukalah. Yakni selesai dari puasa. Masuk bulan Syawal. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Tentang cara yang kedua, yaitu adanya persaksian. Persaksian yang dimaksud di sini persaksian seseorang yang agamanya baik, jujur, bisa dipertanggungjawabkan ucapannya, penglihatannya. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun satu orang bisa diterima dan bisa menjadi landasan untuk menetapkan masuknya bulan puasa. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, di samping tadi maksud di bisa dipertanggungjawabkan, yakni di sini tentu lebih rinci dia seorang muslim ya,
bukan persaksian seorang kafir. Seorang kafir tidak bisa kita percaya. Kemudian dia pun orang yang sudah balig dan berakal. Anak kecil belum, belum bisa dipercaya. Berakal harus sehat akalnya. Satu orang dari orang yang semacam ini bisa dipercaya. Tersebut dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, di zaman Nabi, tara'an nasu al-hilal, orang-orang berusaha melihat hilal di zaman Nabi, sengaja mencari tempat, mencari waktu untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, aku pun beritakan kepada Rasulullah bahwa aku telah melihatnya. Fasamahu wa amara an-nasa bisiyamihi, maka Nabi melakukan puasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian Abdullah bin Umar, satu orang. Tapi Abdullah bin Umar tentu seorang yang bisa dipertanggungjawabkan dari segala sisinya tadi yang kita sebut. Maka dipakailah persaksian beliau. Ikhwan fi din azakumullah, adapun tentang cara yang ketiga, Nabi telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi bersabda, qala Abul Qasim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasalah karena kalian melihatnya dan berhentilah dari puasa karena kalian melihatnya. Fa in ghubbiya 'alaykum, kalau kalian tertutupi oleh awan atau sesuatu yang lain yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, ini tiga cara yang dengan salah satunya bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Ikhwan fillah na'udzubillah. Nah, sekarang timbul suatu permasalahan. Apa itu? Sebagaimana para fuqaha bahas, kita mengikuti siapa di dalam melaksanakan hilal awal bulan Ramadan. Yani di sini yang dibahas oleh para ulama, kalau tadi disebutkan melihat hilal, jadi kalau diglobalkan kan ada dua cara kalau begitu. Melihat hilal atau menggenapkan. Nah, masalah melihat ini dibahas oleh para ulama bagaimana tentang beberapa daerah yang mungkin antara satu daerah dengan yang lain berbeda waktunya, berbeda tempatnya. Harus mengikuti mana? Para ulama mengistilahkan perbedaan tadi dengan ikhtilaful matali', perbedaan waktu atau tempat munculnya hilal. Yang di sini dengan yang negara lain, bagaimana ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Artinya, saya sebagai warga negara Indonesia ini misalnya harus mengikuti wilayah yang paling dekat dan terkhusus apalagi di Indonesia, atau saya boleh mengikuti yang di sana di negara lain? Kan matlaknya berbeda, waktunya berbeda. Nah, ulama beda pendapat. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tiap negeri sesuai dengan matlaknya, tempat dan waktu keluarnya hilal, munculnya hilal di tempat itu. Jadi kalau di sini ikut yang di sini, di Aceh kelihatan, ya itu urusan orang sana.
kita di sini. Tidak, otaknya misalnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa penduduk tiap daerah mengikuti matlaknya, dan mengikuti itu juga daerah-daerah yang satu matlak, yakni yang sejajar dengannya. Secara tempat, secara waktu sejajar, ya itu ikut semua di situ. Bukan hanya tempat itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kita mengikuti mana saja yang melihat hilal. Mengikuti mana saja yang melihat hilal. Bagaimana dengan perbedaan waktu, tempat? Nah, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ketiga ini, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan itu yang kuat. Itu yang kuat. Terus bagaimana dengan perbedaan waktu dan tempat? Perbedaan matalik, matlak. Mereka mengatakan sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan tempat dan waktu. Tapi perbedaan tempat dan waktu itu tidak berpengaruh. Ya, perbedaan waktu itu sesungguhnya kalau diikuti hanya beda jam-jaman saja. Tidak sampai ke hari yang lain. Sehingga anggap di sini kelihatan, ya puasa dulu. Sana nanti pada hari yang sama puasa. Yang lebih jauh pada hari yang sama puasa. Walaupun mulai puasanya, jamnya beda. Tapi harinya sama. Ya akan beda. Nah, sehingga dari sini, para ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, memang betul ada perbedaan waktu dan tempat itu. Tapi itu tidak berpengaruh. Sehingga di mana saja terlihat hilal, mestinya semuanya mengikuti. Hal ini karena praktek di zaman Nabi senantiasa seperti itu. Misalnya ada orang datang kepada Nabi bersaksi. Ya, ada beberapa riwayat, wallahu alam, di sini perlu dicek kesahihannya. Disebutkan oleh sebagian ulama, datang seorang bersaksi dan diterima persaksiannya oleh Nabi tanpa ditanya. Kamu dari daerah mana? Satu matlak dengan kita atau tidak? Tidak ditanya. Yang penting melihat, sudah dilaksanakan. Dalam praktek ibadah haji juga seperti itu. Praktek ibadah haji kan juga membutuhkan apa? Membutuhkan satu hijriah. Iya kan? Bukan puasa Ramadan sama Syawal saja. Haji juga butuh satu hijriah. Biar tahu Arafahnya kapan. Nah, para jemaah haji, mereka menerima berita-berita orang-orang yang datang dari luar. Datang dari daerah-daerah pelosok terpencil untuk haji. Bawa berita, kami telah melihat hilal. Mereka pun menerima. Dan mereka menjadikan ini sebagai patokan, landasan untuk kapan wukufnya di Arafah. Nah, tanpa mereka bertanya, kalian dari daerah mana? Satu matlah atau tidak? Nah, ini semua menunjukkan bahwa perbedaan matalik tidak diperhitungkan. Yang penting ada yang melihat hilal, dimanapun dia melihatnya, bisa diterima dan dijadikan landasan untuk yang lain. Itu mestinya seperti itu. Keumuman hadis Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena kalian melihatnya, berbukalah ketika kalian melihatnya. Hibati fillah rahimakumullah. Namun di sini ada suatu problem di zaman sekarang ini. Dan zaman-zaman sebelumnya, ketika muslimin sudah terpecah-pecah mengikuti apa? Yakni negara masing-masing. Nah, ini problem sekarang. Secara teori gampang. Sana terlihat semuanya ikut. Ya. Kalau semuanya taat kepada seorang pemimpin, ya gampang ya. Puasa semua, puasa semua. Gampang.
Tapi pada kenyataannya kan tidak, masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan apalagi untuk komunikasi satu dengan yang lain, menyepakati dalam suatu kesepakatan sulit. Sekedar telepon gampang zaman sekarang, masya Allah. Kalau zaman dulu, ya mau menyampaikan berita berbulan-bulan sulit. Sekarang langsung bisa saat itu juga. Itu fasilitasnya dan itu secara teori gampang. Tapi pada praktek dan kenyataannya tidak bisa dilakukan itu. Masing-masing dari negeri-negeri muslimin punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadinya sulit kita mau mengikuti. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah kita tetap mengikuti mana yang duluan melihat? Tidak. Ini masalah kedua ini. Ya, bedakan. Masalah yang tadi kita bahas dengan ini masalah kedua. Ini masalah karena apa? Karena kondisi sudah seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita mengikuti Saudi Arabia? Atau kita tetap mengikuti apa yang ditetapkan di negara kita? Nah, ini ternyata bukan masalah baru. Bagi kita mungkin ini masalah kontemporer ini, baru ini. Ya, tidak. Ini masalah sejak dulu ada. Dan ini sudah dibahas oleh ulama sejak dulu. Bukan sekarang. Jadi kita bahas ini bukan karena ini ijtihad ulama sekarang. Tidak. Tapi ini ulama-ulama dulu telah membahas. Sehingga ini murni masalah ilmiah. Ya, bukan masalah politik. Ini murni masalah ilmiah. Ini ya, bukan masalah politik. Nah, para ulama menegaskan, beberapa ulama, misalnya Al-Imam Tirmidzi, sejak dulu sudah menegaskan. Ulama-ulama yang lain, misalnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah, As-San'ani, As-Sindi, banyak. Kesimpulannya dari pembahasan ulama itu bahwa masing-masing muslimin mengikuti apa yang ditetapkan di negerinya. Masing-masing muslimin mengikuti apa yang ditetapkan di negerinya. Hal ini kemudian dibahas secara panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan bahkan sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-25. Syekh Al-Albani rahimahullah membahas cukup ringkas di Tamamul Minnah dan agak panjang tadi di Al-Silsilah As-Sahihah. Nah, kesimpulannya beliau katakan, kesimpulan, dan selama belum bersatunya negeri-negeri Islam, maka saya berpendapat bahwa masyarakat di setiap negara harus puasa bersama negara atau pemerintahnya dan tidak memisahkan diri sehingga sebagian orang berpuasa bersama pemerintah dan sebagian lain berpuasa bersama yang lain. Baik mendahului puasa atau lebih akhir puasanya. Karena yang demikian bisa mempertajam perselisihan dalam masyarakat sebagaimana terjadi pada sebagian negara-negara Arab sejak beberapa tahun yang lalu. Wallahu musta'an. Ini kesimpulan beliau. Dan ini bukan kata-kata hanya ulama sekarang, sekali lagi. Bukan kata-kata beliau. Ini kesimpulan beliau yang diambil dari para ulama dulu. Dan ini sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Dalam kondisi seperti ini. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." As-shaum, puasa itu saat kalian berpuasa. Wal fitr, menutup puasa. Ya, Idul Fitri. Yauma tuftirun, saat kalian beridul fitri. Umumnya kalian. Wal adha,
dan Idul Adha, Yaumatul Zahud, di hari kalian beridul Adha. Apa maknanya? Ditafsirkan oleh para ulama sejak Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Telah mengisyaratkan bahwa manusia kalau begitu mengikuti mayoritas mereka. Dan mayoritas mereka ini yakni bersama pemimpinnya. Karena umumnya manusia bersama pemimpin. Jadi maksud dari sini adalah rakyat mengikuti pemimpinnya dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan awal Syawal. Demikian pula Idul Adha. Ya. Ikhwan fillah na'zakumullah, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan pembahasan politik. Ini murni agama, dini. Dan ini yang telah dibahas oleh ulama sejak dulu. Mereka berdasarkan hadis ini menetapkan bahwa masing-masing masyarakat mengikuti pemimpinnya. Ikhwan fillah na'zakumullah, bagaimana kalau ternyata pemimpin itu menurut orang-orang menetapkan hal itu bukan berdasarkan ru'yah? Nah, nanti kita akan bahas secara global. Namanya tidak ru'yah, ru'yah ya tidak benar. Bagaimana kalau ada seorang datang kepada penguasa, kemudian bersaksi, persaksiannya ditolak, sehingga ditetapkan tidak sesuai dengan persaksian itu. Nah, bagaimana ini? Ini yang kemudian dibahas juga oleh para ulama. Itu kan mungkin semuanya. Yang jelas, sebelum kita bahas itu, pertanyaan-pertanyaan tadi kita tetapkan dulu bahwa masing-masing dari rakyat mengikuti pemerintahnya. Ini kita lakukan berdasarkan hadis Nabi, as-saumu yauma tasumun dan seterusnya. Ini yang dibimbingkan oleh para ulama kita. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama sejak dulu ini pendapatnya. Ya. Ini bimbingan para ulama rahimahumullah. Muncul permasalahan berikutnya tadi. Kalau begitu, bagaimana? Menurut sebagian orang atau kelompok, enggak menyepakati pemerintah. Enggak menyepakati ini ada dua kemungkinan caranya sampai dia menyepakati. Mereka mungkin berdasarkan hilal, menganggap perintah pemerintah tidak berdasarkan hilal. Kelompok yang lain mengatakan, kami punya hisab sendiri. Ya, tidak sama dengan hisabnya pemerintah misalnya. Kami punya hisab sendiri. Kami tidak memakai ru'yah. Ada kan yang seperti itu. Sehingga berbeda dengan pemerintah. Bolehkah bagi person ataupun kelompok untuk melakukan puasa tersendiri, tidak mengikuti pemerintah? Apakah itu mendahului atau membelakangi? Boleh atau tidak? Para ulama rahimahumullah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tadi kita sebutkan bahwa hadis Nabi menyebutkan as-shaumu yauma tasumun. Puasa kalian saat mayoritas kalian berpuasa mengikuti pemerintah. Makanya ditegaskan oleh para ulama dari ulama tabi'in semacam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Bukan orang-orang sekarang, orang yang enggak tahu politik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hum, mereka itu para penguasa, yaluna min umurina khamsa, mengurusi urusan kami pada 5 perkara. Al-Jum'ah, Jum'at, ketetapan pemerintah. Wa al-Jama'ah, Jama'ah, mengikuti. Yani Jum'at diurusi pemerintah. Jama'ah pada asalnya diurusi pemerintah. Wal'id, id juga diurusi pemerintah. Wastughur, perbatasan negeri juga diurusi pemerintah.
wal hudud, dan penerapan hukum had juga diurus pemerintah. Ini di antara fungsi-fungsi utama pemerintah mengurusi lima ini. Nah, salah satu dari lima ini apa? Tadi id, penetapan hari raya. Itu bukan urusan pribadi kalau begitu dalam pandangan para ulama kita. Itu bukan urusan person, bukan pula urusan kelompok, organisasi, bukan. Ini urusan pemerintah. Nah, kalau kita mau tunduk dengan aturan para ulama ini, yang itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW, maka akan terjalin persatuan di antara muslimin, kebahagiaan di antara muslimin, kebersamaan di antara muslimin. Semuanya ikut ketetapan pemerintah. Itu ya bareng-bareng, puasa bareng-bareng. Tapi kalau masing-masingnya sudah menyendiri-menyendiri, hilanglah kebersamaan dan kebahagiaan. Jadilah di suatu negeri beda-beda. Lebih parah lagi, suatu kota beda-beda. Lebih parah lagi, satu keluarga beda-beda. Sudah, nggak jadi id akhirnya. Id isinya susah. Ya. Idul Fitri, Idul Adha isinya susah. Yang sini makan, yang situ masih puasa. Ya, yang sini sudah nyembelih, situ belum mau nyembelih. Kalau bisa saling memaklumi, mending. Itu pun nggak benar sudah. Kalau sudah nggak bisa saling memaklumi, aduh, berat. Ya, Idul Fitri biasanya maaf-maafan, malah ini nggak bisa maaf-maafan. Biasanya orang kan, gitu. Ala kulli hal, ikhwan fillah rahimakumullah, ini buah daripada hilangnya kebersamaan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Tidak mengikuti hadis Nabi, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun. Ini hukum saat seperti ini sangat dibutuhkan. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama jumhur, mayoritas ulama menyebutkan itu. Suatu saat Umar radhiyallahu anhu ditatangi dua orang. Ya. Salah satunya puasa, salah satunya tidak. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa kamu?" Saya lupa persisnya, tapi kejadian seperti itu intinya. Bertanya kepada salah satunya, "Kenapa kamu puasa?" Ya, karena saya melihat hilal. Terus kamu kenapa tidak puasa? Dia jawab, saya mengikuti orang-orang umumnya. Saya enggak mau menyendiri. Atau sebaliknya, saya agak lupa. Yang jelas, satu mengikuti pendapat pribadi, yang satu mengikuti umumnya masyarakat. Ketetapan pemerintah. Umar mengatakan, kepada orang yang menyendiri tadi, kalau bukan karena temanmu ini, kamu sudah saya pukul. Umar bin Khattab. Ya, bukan urusan politik. Tidak, din, urusan agama. Kalau bukan karena temanmu, saya pukul kamu. Ini cara yang gak benar. Kamu mesti mengikuti yang lain. Itu kata Umar. Kejadian yang lain, yakni banyak seperti ini, mirip seperti ini ya, enggak banyak sekali, tapi ada kejadian-kejadian di hadapan para sahabat, dan selalu para sahabat menganjurkan kebersamaan. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu ingin menyuguhi Masruk. Dia bilang, saya takut kalau ini hari Arafah. Ya, kenapa kamu enggak makan? Saya takut hari Arafah. Jangan, kamu harus mengikuti orang. Jangan Arafah duluan. Tidak boleh, dilarang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Arafah yawma ya'rifuhun nas. Yang namanya Arafah, kata Arafah, yawma ya'rifuhu. Ya, hari Arafah itu hari yang diketahui orang. Penggabungan kata Arafah dengan Arafah, tahu. Mungkin kalau yang enggak tahu bahasa Arab agak bingung, tapi yang tahu bahasa Arab ngerti. Arafah. Arafah ain ra'fa. Ma'rifah, bahasa Indonesia ma'rifat kan? Pengetahuan artinya, ada ain ra'fa-nya juga. Apa kaitannya ini Arafah dengan ma'rifah ini? Artinya Arafah itu hari yang diketahui orang-orang. Bukan
seorang saya melihat duluan, saya mau Arafah duluan. Tidak bisa seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Masalah berikutnya, bagaimana sekarang? Kalau tadi kan saya misalnya sebagai pengikut suatu organisasi atau kelompok atau sekumpulan orang, saya mengikuti itu, tidak boleh. Ikuti pemerintah. Masalah berikutnya, bagaimana kalau saya melihat sendiri? Saya ke pantai, ya, atau ke mana? Di sini biasanya Masjid Agung, ikut naik, ya di situ ya. Saya melihat sendiri itu hilal. Orang-orang nggak melihat, tapi saya melihat, betul-betul melihat. Jadi saya sendiri melihat, yang lain tidak. Bagaimana? Ini betul-betul atau tidak? Ini kamu pakai kacamata, ada sesuatu, atau kamu betul-betul melihat? Tidak, saya betul-betul melihat. Ya sudah, seandainya betul-betul melihat, yang lain nggak melihat. Bagaimana sikap saya? Bolehkah saya puasa dulu? Nah, ini pun dibahas oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatawa bahwa dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i, mengatakan dia boleh berpuasa dulu sendirian, sembunyi-sembunyi. Sendirian puasa atau sendirian berbuka mendahului orang, sendirian, sembunyi-sembunyi. Ingat ini ya, sembunyi-sembunyi. Karena ini di sini kita akan menitik beratkan suatu hal. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah Malik, Hanafi Maliki, dan juga Imam Ahmad, mengatakan kalau masalah puasa dia boleh duluan, sendiri juga, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau masalah berbuka puasa, ya, dia harus mengikuti orang-orang. Membedakan antara mulai puasa dengan mengakhiri puasa. Ini maksudnya apa? Untuk kehati-hatian. Jadi kalau puasa boleh mendahului, untuk kehati-hatian. Tapi kalau buka, ikut orang-orang. Demi kehati-hatian, ya, biar dia tetap puasa ketika itu. Nggak mendahului orang, barangkali masih puasa. Paham ya? Ini pendapat kedua. Semuanya sendirian, sembunyi-sembunyi. Pendapat yang ketiga mengatakan dia tetap berbuka dan berpuasa dan berbuka mengikuti mayoritas manusia. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu pendapatnya. Dia punya tiga pendapat, ini salah satunya. Mengikuti orang-orang baik dalam puasa ataupun dalam berbuka. Dan tidak memperdulikan penglihatannya dia walaupun dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita melihat lanjutan pembahasan ini, sedikit kita melihat dari tiga mazhab yang ada. Berdasarkan yang diceritakan Ibnu Taimiyah, tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan bagi satu orang atau kelompok untuk menyiarkan. Tidak ada. Kalau zaman sekarang bikin konferensi pers, apa? Pers. Ya, undang wartawan. Kami bersaksi telah melihat. Aduh, sudah beritanya kemana-mana. Bikin kacau muslimin. Kita ikut mana jadinya? Kalau orang tahu agama gampang, sudah nggak usah dianggap. Ya, tapi orang nggak tahu agama, nggak tahu ilmu, bingung jadinya. Atau ilmunya yang setengah-setengah, kita kan harus mengikuti ru'yah. Nah, ini kan ru'yah. Harus ikut puasa. Aduh, jadi bingung. Nah, ternyata sikap seperti itu salah. Tidak ada satu mazhab pun yang membolehkan dia untuk menyiar-nyiarkan. Memberitahukan kepada yang lain, mengajak yang lain, tidak. Semua dari pendapat yang ada mengatakan sendirian. Ya, yakni sembunyi-sembunyi. Jangan tahu orang. Apalagi pendapat yang ketiga, sendiri pun sembunyi pun tidak boleh. Kamu harus mengikuti yang lain. Pendapat ketiga, dan ini pendapat yang paling kuat, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan hadis tadi, as-shaumu yawma tashumun,
Wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun. Kita tidak mengikuti apa yang kita tahu. Kenapa? Karena ini ibadah yang sifatnya jama'i. Ini bukan ibadah perseorangan. Penentuan hal itu bukan penentuan perseorangan. Tapi ini penentuan pemerintah. Mereka lah yang berwenang untuk menentukan awalnya Ramadan atau akhirnya Ramadan. Mereka berwenang. Bukan urusan pribadi. Bukan urusan kelompok. Maka sangat salah kalau ada orang mengatakan pemerintah tidak usah ikut-ikut urusan Ramadan. Ya, ada kan ngomong seperti itu. Pemerintah tidak usah ikut-ikut. Ini urusan. Ya ini kebalik sudah. Bagaimana tokoh suatu organisasi mengatakan seperti itu? Justru pribadi dan organisasi itulah yang tidak usah ikut-ikut. Ini urusan pemerintah. Kata siapa? Kata Hasan al-Basri. Seorang tabi'in. Dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Jadi kalau begitu. Nah ini penting. Kenapa? Karena banyak masalah di negeri kita hal ini. Ya, masalah yang membuat hilangnya kebersamaan. Dan kenikmatan Id. Nah mari kita menikmati Id dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Timbul kebersamaan di antara muslimin. Dan hilang perpecahan di antara muslimin dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana kalau nyata pemerintah itu salah? Tetapkah kita mengikuti? Ini pun dibahas oleh ulama. Ibn Taymiyah membahasnya. Dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-25 juga. Kata beliau, seandainya pun pemerintah itu salah. Ya, karena ini ibadah yang sifatnya jama'i, tetap ikuti. Bagaimana? Apa ada dasarnya? Ada dasarnya. Islam telah mengisyaratkan dalam suatu ibadah jama'i yang sifatnya lebih kecil untuk itu. Salat berjamaah. Kalau imamnya salah, salam duluan. Sebelum waktunya salam. Baru 2 rakaat, mestinya 4 rakaat dia salam. Apa sikap makmum? Ya itu salah dia sendiri, saya tidak mau, saya mau terus. Begitu? Tidak begitu. Makmum harus mengikuti imam, salam dulu. Setelah salam, baru tegur. Wahai imam, Anda salah. Ini baru 2 rakaat. Diingatkan. Tapi yang penting ikut dulu. Ya. Ini walaupun jelas salahnya. Seperti terjadi pada Nabi SAW. Beliau sholat seperti itu. Sahabat semuanya mengikuti. Dan memang Nabi katakan, inna maju'ilal imam li'ikam nabi. Imam itu diadakan untuk diikuti. Bukan untuk diselisihi. Nah ini gambaran dalam suatu ibadah yang jama'i. Yang sekupnya masih dalam masjid ini. Hanya beberapa orang. Nah apalagi ibadah jama'i yang sifatnya lebih luas. Bukan satu masjid, satu negeri. Ya, Indonesia Raya dari ujung sampai ujung. Kalau mau sendiri-sendiri sudah hancur kebersamaan muslim. Mengikuti pemerintahnya seandainya pun salah. Nabi sudah mengatakan dalam salat tadi di samping contoh dari Nabi dan para sahabat, ketika para sahabat mengikuti Nabi plus Nabi mengatakan, "Yusalluna lakum." Imam-imam itu salat mengimami kalian. "Fa in asabu falakum malahum." Kalau benar pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dapat semua pahala. Wa in akhtau, kalau imamnya salah. Falakum alaihim. Kalian tetap dapat pahala. Karena kalian mengamalkan kewajiban kalian untuk mengikuti. Dapat pahala. Dan wa alaihim, dan dosanya untuk mereka. Karena mereka enggak melakukan kebenaran. Itu dosanya dia. Kita punya kewajiban. Dia punya kewajiban. Kewajiban dia menetapkan yang benar. Kewajiban kita taat. Ketika kita taat, kita melakukan kewajiban kita, kita dapat pahala. Ketika dia tidak menetapkan dengan benar, dia dapat dosa. Urusan dia dengan Allah azza wajalla. Demikian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dalam salat, demikian pula dalam hal yang lebih besar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ya, masalah yang cukup rumit sebetulnya dan panjang dibahas oleh beliau. Tapi ya, enggak mungkin kita berpanjang-panjang dalam hal ini. Kita akan berpindah kepada masalah yang lain. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang waktu berpuasa.
Waktu berpuasa telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bahkan dalam ayat Al-Qur'an. Sebelum dalam hadis-hadis, ayat Al-Qur'an telah menjelaskan tadi yang kita baca surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas buat kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Pada ayat ini ada keterangan awal dan akhir. Awalnya kapan? Fajar. Kita boleh makan terus sampai fajar. Mulai. Berarti mulailah puasa. Dilarang makan, minum. Sempurnakanlah sampai mana? Sampai malam. Nah, fajar jelas masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Malam kapan? Malam itu masuknya waktu maghrib. Bukan malam itu ketika gelap. Malam itu adalah mulai masuknya waktu maghrib. Walaupun masih ada cahaya, matahari telah tenggelam, itu sudah masuk waktu maghrib. Nabi SAW menerangkan tentang waktu ini terkait dengan waktu fajar. Sempat disalahpahami oleh sebagian sahabat kata-kata sehingga jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Sahabat Adi bin Hatim memahami bahwa itu betul-betul benang yang putih dari benang yang hitam. Sehingga beliau meletakkan dua benang di bawah bantalnya. Nah, kapan kelihatan bedanya? Berarti mulai puasa. Kapan belum kelihatan bedanya? Berarti masih boleh makan minum. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, inni ja'altu tahta wisadati iqalain. Aku menjadikan di bawah bantalku dua iqal. Iqal itu pengikat unta. Ya. Abyad wa iqalan aswad. Satu hitam, satu putih. Satu, ya, tadi apa? Putih, satu hitam. A'rifu al-layla minan nahar. Dengan itu saya ingin tahu malam dari siang. Yani kapan jelas? Perbedaannya baru berarti sudah masuk waktu siang. Nabi katakan, faqala Rasulullah inna wisadataka la'arid. Bantal kamu itu lebar. Ya. Maksudnya, ya kalau bantalnya lebar, ketutupan jadinya malam terus. Enggak siang-siang kalau begitu. Bukan itu yang dimaksud, wahai Adi bin Hatim. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nahar. Itu maksudnya adalah, ya, sawadul lail, gelapnya malam dan putihnya siang. Kapan jelas cahaya apa fajar, fajar shadiq di ufuk yang berwarna putih nampak jelas dari waktu malamnya, itulah yang dimaksud. Yang itu kemudian berarti masuknya waktu subuh. Nah, ini untuk orang-orang dulu dan apalagi sebelum adanya lampu-lampu listrik dengan mudah diketahui. Dan sampai sekarang di padang pasir orang-orang tahu itu mudah. Tapi untuk zaman sekarang kita kesulitan. Ya, lihat di sana putih, oh sudah putih di sana. Ternyata lampu di sana, ada kota di sana bercahaya. Nah, sehingga untuk mengetahui itu seperti zaman sekarang dengan mata telanjang agak sulit. Ya. Tapi dengan apa namanya perhitungan waktu, jadwal waktu sholat dari orang yang dipercaya, dari ahli, insya Allah itu sudah bisa berlaku. Nah, adapun waktu malam jelas dengan masuknya waktu maghrib, Nabi mengatakan idza aqbala al-laili minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'id. Kalau mulai datang waktu malam dari sana, yakni waktu malam maksudnya mulai gelap di arah timur. Wa adbara an-naharu minha huna, siang mulai hilang dari arah barat mulai hilang. Maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka.
Dijelaskan yakni dengan masuknya bulatan matahari di ufuk barat. Walaupun cahaya masih tersisa, yang kita lihat bukan cahayanya. Malam bukan diperhitungkan dengan cahaya, tapi dengan apa? Masuknya bulatan matahari di ufuk barat. Sudah tenggelam, sudah maghrib. Begitu. Akhir waktu puasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang memulai puasa. Dari waktu tersebut kita mulai, dimulai dengan apa? Dengan sahur. Kalau begitu kita bahas tentang sahur. Sahur, apa hukumnya sahur? Sahur hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak wajib, tapi tidak pula sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dari mana kita mengetahui hukum itu? Di antaranya dari ayat tadi, surat Al-Baqarah 187, Allah mengatakan, makan dan minumlah kamu, artinya begitu, sampai jelas waktu fajar. Ini berarti pembolehan untuk kita makan dan minum, rukhsah untuk kita makan dan minum sampai waktu fajar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat tersebut, karena ini keringanan, kita ini disunnahkan untuk menerima keringanan dari Allah. Berarti kalau begitu kita disunnahkan untuk bersahur. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azainu. Allah suka kalau keringanan-keringanan itu diambil sebagaimana suka kalau dilakukan kewajiban-kewajibannya. Maka dari itu sunnah. Lebih lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Pada hadis yang lain dari sahabat Amr bin Auf dalam Sahih Muslim disebutkan, qasnu ma baina siyam siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, makan sahur. Itu yang bedakan. Mereka juga ada puasa, Nasrani, Yahudi, ada puasanya. Terus apa yang bedakan? Ini, makan sahur. Kalau kita makan sahur, kalau mereka tidak. Dalam riwayat Ahmad, Nabi mengatakan, as-sahuru aklatu barakah. Sahur itu adalah makanan yang berkah. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan. Hatta walau yajra ahadukum jar'atan min ma', sampai-sampai seandainya seorang kalian hanya meneguk satu air, satu gelas air. Fa innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah azza wa jal dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Kalau begitu keutamaannya besar ini sahur. Dikatakan berbarokah, Allah azza wa jal bersolawat dan malaikatnya juga, Allah memuji dan malaikat mendoakan. Apalagi ini sebagai pembeda puasanya muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Jadi sungguh penting sahur ini. Jangan menyepelekan walaupun kita hanya meneguk segelas air. Ikhwan fi din azakumullah. Tentang hukum sunnahnya ini telah disebutkan oleh para ulama bahwa di sana ada kesepakatan muslimin. Kesepakatan ulama. An-Nawawi Ibn al-Munzir menyebutkan bahwa sepakat para ulama tentang sunnahnya sahur. Dan itu tidak wajib. Al-Bukhari menyebutkan sebuah bab dalam kitabnya, babu barakatis sahur min ghairi ijab. Bab tentang berkahnya makan sahur tapi tidak wajib. Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni juga mengatakan pasal tentang atau bab atau pasal tentang sunnahnya sahur, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama dan inilah pendapat yang hak. Nah, demikian ditegaskan para ulama kita. Ikhwan fillah,
Tentang keutamaan sahur, tadi disebutkan bahwa itu makanan berbarokah. Apa sih maksudnya ini berbarokah? Dari sisi mananya berbarokah? Apa itu makna barokah? Barokah itu maknanya katsratul khairi wa dawamu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya, langgengnya kebaikan. Ya, menetapnya kebaikan dan banyak kebaikan. Ini barokah artinya. Ya, jadi sering kita dengar kata berkah, berkah, berkah. Apa sih maksudnya? Ternyata para ulama menjelaskan berkah itu yakni kebaikan yang banyak dan menetap. Nah, sekarang kalau begitu, apa itu keberkahan sahur? Kebaikan-kebaikannya apa? Dijelaskan oleh beberapa ulama. Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan, hadil barakah yajuzu an ta'uda ilal umuril ukhrawiyah. Boleh jadi, kata Ibnu Daqiq al-Aid, keberkahan ini kembali kepada urusan-urusan ukhrawi. Urusan akhirat. Fa inna iqamatas sunnah yujibul ajra wa ziyadata. Karena dengan kita menegakkan sunnah ini, akan berakibat dapatnya pahala dan bertambahnya pahala. Nah, ini berkah. Wa yahtamilu an ta'uda ila al-umuri ad-dunyawiyyah. Tapi boleh jadi keberkahan ini juga kembali kepada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Seperti apa? Kuwatil badan. Badan kita menjadi kuat untuk berpuasa, lebih mudah, tidak termudharati oleh puasa kita. Ini urusan-urusan kebaikan duniawi. Boleh jadi kepada akhirat, boleh jadi kepada dunia. Yang benar, ya dua-duanya. Puasa membawa sahur membawa keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan wal aula annal barakata fis sahur tahsulu bi jihatin mutaaddidah. Pendapat yang paling utama, keberkahan sahur itu diperoleh dari semua sisi. Berbagai sisi. Yaitu ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi, kebaikan. Mukhalafatu ahlul kitab, menyelisihi ahlul kitab, kebaikan. Wattaqawi bihi 'alal ibadati, menguatkan kita untuk ibadah, kebaikan. Waziyadah fin nasyat, membuat kita semakin giat puasa, kebaikan. Wa mudafa'atu su'il khuluq, menghilangkan akhlak yang jelek, kebaikan. Bagaimana menghilangkan akhlak yang jelek? Karena biasanya sebagian orang muncul akhlak jeleknya kapan? Kalau lapar. Ya kan? Orang mencuri misalnya sebagian karena apa? Lapar kan? Nah, ini di antara faedahnya bahwa dengan sahur akan meringankan dia sehingga tidak berbuat kejelekan-kejelekan yang mungkin muncul karena lapar. Wa tasabbub bis-shadaqah, dengan sahur mungkin dia bisa bersedekah, memanggil orang untuk makan sahur, mengundang makan sahur. Ya, jadi mengundang bukan untuk buka saja, boleh mengundang makan sahur. Ini termasuk kebaikan. Aw yastawi ma'ahu 'alal akli wa tasabbub lid-du'a, dengan itu juga orang berdoa, ya, makan bersama. Dan doa di saat itu waktu-waktu yang sangat mungkin dikabulkan. Dan berbagai macam kebaikan. Ini semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang tadi kita kalau hitung hampir 10 mungkin. Yang diperoleh dari mana? Dari sahur. Inilah berkahnya sahur. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal sahur ini terkait dengan waktunya, bahwa kita dianjurkan makan sahur itu di akhir waktu. Sabda beliau dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas, beliau bersabda, inna ma'asyaral anbiya, kami para nabi, umirna bita'jili fitrina, kami diperintah untuk mempercepat buka puasa. Wa ta'khiri suhurina, dan memperlambat sahur kita, sahur kami. Wawad'i aimanina ala syama'ilina fi shalah, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Ternyata bukan hanya anjuran Nabi Muhammad dan syariat beliau, bahkan para nabi, inna ma'asyaral anbiya, kami para nabi,
Ini sunahnya para nabi, mempercepat buka puasa ketika sudah waktunya dan mengakhirkan sahur. Riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan yang lain. Dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sahur di akhir waktu sahur. Setelah itu masuk waktu subuh, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam jarak kurang lebih 50 ayat bacaan Al-Qur'an sudah qomat. 50 ayat bacaan Quran sudah qomat. Jadi beliau sahur betul-betul di akhir waktu. Ya. Berhenti sahurnya itu di akhir waktu. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana sekarang ini kan kita sering dengar imsak itu. Jadi untuk hati-hati ya, seperempat jam atau 10 menit sebelum subuh kita sudah tidak makan imsak. Enggak boleh makan. Nah, ini wallahu alam ini tidak benar. Sudah disebutkan dalam ayat kan? Kapan mulainya? Al-fajr. Ayat Quran menyebutkan mulai puasa fajar. Bukan mulai puasa sebelum fajar, bukan. Jadi sebelum fajar kita masih boleh makan. Terus bagaimana? Kalau sudah menjelang subuh, bolehkah kita makan? Boleh, selama belum masuk waktu subuh. Bagaimana dengan yang mengharuskan berhenti? Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi pernah bersabda suatu hadis yang sangat bertolak belakang dengan ini. Nabi katakan, "Inna bilalan yu'adzinu bilail. Fakulu washrabu hatta ya'zana ibnu ummi maktum." Pada waktu subuh disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk azan dua kali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya muadzin dua. Bilal yang kita kenal, ada juga muadzin yang lain. Siapa dia? Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, untuk subuh ini Bilal azan duluan sebelum masuk subuh. Sudah ada azan dulu. Berikutnya azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum setelah masuk waktu subuh. Berapa jarak antara dua azan ini? Tidak begitu jauh. Dulu azannya di atas. Ya. Naik di atas tembok ya atau rumah azan. Nah, Bilal turun setelah azan selesai, kemudian tidak lama turun Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta diberitahu, ini sudah masuk waktu subuh. Engkau sekarang yang azan. Nah, naik kemudian. Naik azan. Jadi jarak yang tidak begitu lama. Nabi katakan kepada muslimin, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Bilal itu azannya masih malam. Yakni belum masuk waktu subuh. "Fakulu washrabu," makan dan minumlah. Apa? Berhenti makan atau makan? Makan dan minumlah. Hatta tasma'u adzan ibni ummi maktum, sampai kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Bagaimana dengan pengamalan muslimin? Berbeda atau sama? Ya, sangat berbeda. Justru Nabi mengatakan, "Kulu washrabu," makan dan minumlah kalian. Boleh, ayo silakan. Sampai kalian dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, yakni betul-betul masuk waktu subuh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nah, ini barangkali omongan seperti ini sangat aneh di tengah masyarakat. Karena anehnya bukan karena apa-apa, karena belum tahu. Jangan dianggap aneh. Ya. Jangan dianggap aneh. Ini omongan dari para ulama kita rahimahumullah, sehingga kita hendaknya melaksanakan. Jangan dianggap aneh kemudian karena aneh enggak diterima, jangan. Ini kebenaran insyaallah taala. Bahkan salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkemuka, siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Ulama terkemuka dalam bidang fikih hadis, sangat terkenal dari ulama Syafi'iyah.
Beliau sudah menerangkan masalah ini. Ternyata ini bukan masalah baru. Sejak dulu sudah ada. Ibnu Hajar itu kan tahun 700-an meninggalnya kurang lebih. Atau 800-an, saya kurang ingat, tapi ini. Antara 700-800. Sudah membahas masalah ini. Imsak ternyata sudah dibahas. Di mana? Di kitabnya Fathul Bari itu. Pada jilid yang keempat, halaman 199. Beliau mengingkari adat kebiasaan seperti itu. Beliau rahimahullah mengingkari adat kebiasaan berhenti sebelum masuk waktu subuh. Ya. Kalau kita hanya selesai dan bukan karena itu, enggak apa-apa selesai seperti itu. Tapi kalau itu ditetapkan sebagai ketetapan, kalau kita enggak berhenti masih diingkari dan itu dianggap sebagai suatu aturan, dari mana dan landasan apa aturan ini? Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bahkan ulama Syafi'iyah Ibnu Hajar mengingkari itu. Bisa dilihat ya di kitab beliau Fathul Bari jilid yang keempat halaman 199. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakkiru bil iftari wa akhiru sahur." Segeralah berbuka dan akhirkan waktu sahur. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah. Selanjutnya ya, hampir maghrib, kita bicara berbuka puasa. Berbuka puasa telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal tentang waktunya, bahwa akhir waktu puasa maksudnya waktu malam. Allah berfirman, "Tsumma atimus siyama ila al-lail." Sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam ini kapan? Nah, Nabi menjelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad wa gharabat asy-syams faqad afṭara as-ṣā'im." Hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, kalau datang waktu malam dari sini dan pergi waktu siang dari sini dan matahari tenggelam, maka seorang yang berpuasa telah berbuka. Jadi kalau begitu Nabi SAW memberikan kepada kita tiga tanda. Apa tiga tanda itu? Datangnya waktu malam dari arah timur. Hahuna di sini timur. Mulai gelap di arah timur. Tanda kedua, idbarun nahar. Mulai perginya siang dari arah sini. Mana itu barat? Kemudian tanda ketiga, gharabatis syams. Matahari tenggelam. Matahari tenggelam. Ini tiga tanda yang saling terkait. Kenapa Nabi SAW memberikan kepada kita sedemikian jelas? Ya memang kita perlu penjelasan. Dan karena kadang-kadang satu tanda tidak diketahui karena hal tertentu, ya, karena mendung, karena hambatan-hambatan tertentu sehingga kita nggak melihat satu tanda. Tapi kita bisa melihat yang lain. Maka ini berfaedah buat kita, tiga tanda ini sebagai tanda masuknya waktu malam. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-25 halaman 215 mengatakan, dengan tanda itu berarti seorang yang berpuasa sudah boleh berbuka walaupun cahaya matahari masih tersisa. Yang jelas apa? Yang jelas sudah tenggelam matahari. Ya, yang jelas sudah tenggelam matahari, betul-betul tenggelam di ufuk. Berbeda dengan yang di gunung, ketutupan gunung. Nah, itu bukan tenggelam itu. Ya. Tapi betul-betul tenggelam di ufuk. Dulu para sahabat ketika safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, "Ayo, siapkan buka." Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah masih siang." Nabi katakan, "Ayo siang." Akhirnya berbuka. Dia lihat, barangkali kalau saya naik unta, saya melihat barangkali mestinya ada mataharinya di sana.
Ini perumpamaan bahwa beliau sangat bersegera. Ya, walaupun cahaya ini masih, tapi matahari sudah tenggelam, boleh berbuka puasa karena itu sudah masuk waktu malam. Dan sebentar lagi paling beberapa menit sudah mulai gelap. Cepat jalannya malam, cepat. Timur terus. Ya. Itu akhir daripada puasa. Dan tidak disunnahkan dalam puasa ini untuk menyegerakan puasa. Afwan, salah ngomong. Dalam berbuka ini untuk menyegerakan berbuka puasa, ya. Sebagaimana sahur tadi diakhirkan, puasa dicepatkan, berbuka dicepatkan. Beberapa hadis menyebutkan, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dari sahabat Anas, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW qat shalla shalatal maghrib hatta yuftir walau ala syarbatin min ma." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali salat maghrib sampai beliau berbuka dulu walau seteguk air, menyegerakan buka, ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menyegerakan berbuka puasa ini merupakan salah satu tanda-tanda tegaknya agama. Bagaimana itu? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang tadi disahihkan, "La yazalu din zahiran ma'ajjala an-nasul fitra." Agama ini terus tampak unggul selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana kok unggulnya agama ini ditandai dengan itu? Ini salah satu tanda keunggulan dan terjaganya sunnah Nabi. Kenapa? Innal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena Yahudi dan Nasrani mengakhirkan buka puasa. Nah, kalau muslimin juga ikut-ikut mengakhirkan, ya sudah ikut mereka. Ciri khas dinul Islam tidak tampak. Dengan menyegerakan buka puasa, ciri khas dinul Islam tampak. Ini salah satu yang menunjukkan syiar agama Islam. Yang membedakan ajaran Nabi Muhammad dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan menunda-nunda buka puasa. Hati-hati, nanti dulu. Hati-hati. Biar apa? Ya biar betul-betul masuk. Sampai kapan hati-hati? Ya nanti kalau sudah ada bintang. Ya. Ini betul-betul seperti itu, ada yang seperti itu. Bukan ini. Ya. Saya mengatakan, sahabat Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "La yazalu ummati 'ala sunnati ma lam tantadhir bi fitrihan nujum." Umatku terus berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang ketika berbuka. Ya, ternyata akan ada. Nampaknya seperti itu. Orang yang wulu berlebih-lebihan. Karena tuh buka puasa nunggu munculnya bintang-bintang. Nabi katakan umatku tetap di atas sunnah selama ketika berbuka tidak menunggu bintang-bintang. Wakana Nabi SAW idza shama amara rajulan fa awfa ala syai'in fa idza qama fa idza qala ghabat asy-syams afṭar. Dan Nabi SAW kalau puasa beliau memerintahkan orang untuk naik di suatu tempat, ya, untuk melihat matahari. Kalau dia bilang sudah tenggelam, langsung Nabi berbuka puasa. Nah, ini menyegerakan berbuka puasa. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Sudah ada peringatan mendekati maghrib. Ya. Tapi ini buka saja, kita belum selesai pembahasannya. Wallahu ta'ala alam suhab. InsyaAllah kalau diizinkan pada maghrib kita bisa melanjutkan. Ya. Katanya boleh diizinkan.
Pada maghrib kita bisa melanjutkan, dan yang masih bersemangat raihlah pahala dalam talabul ilmu. Wallahu taala alam. Subhanallahi rabbil alamin.